Yeah, nih gajahnya siapa tadi yang makan makan gajah lo? Pintar. Oh, nggak mau. Oh, dan bayar gratis. Hai, sampai dinner and mama juga ada Diego nih. Mana mau jalan apa Diego? Ini kakak dinner sama Diego lagi di mana sih nih? Kita lagi ada di Gembira Lokal Zoo. Yeah, kita hari ini mau bermain-main dengan satwa yang ada di GL Zoo, guys. Pertama-tama aku bakalan memegang keledai yang lagi. Keledai ya, bukan kedelai. Iya, keledai. Keledai. Lagi nge-freeze, lihat. Iya, dari tadi dia diem aja loh. Kakak Diego mau pegang, kakak. Kaget. Gembira loh. Yuk, yuk, yuk. Coba Diego berani nggak pegang? Ayo. Tuh. Ih, berani Diego, berani loh. Kenapa malah ekornya yang dipegang? Diego mau nggak? Mau ngasih makan keledai nggak? Mau makan, mau kasih makan. Nih, udah disediain makanannya tuh. Ada makan unggas, makan kura-kura sama mamalia. Nih, cobain. Kakak Dina cobain. Keledai, kita mau ngasih makan keledai, guys. Masih mager, yuk. Kita coba lihat di sebelah sana ada apa lagi ya. Okay. Guys, aku menemukan hewan ini. Ini namanya hewan apa, Ma? Kalkun. Oh, kalkun. Tapi sebenarnya yang paling bisa kayak gitu tuh kameramen. Dia kayak ini orang cekikan. Mau nih. Dijebak sama Diego tangannya. Ini ayam apa ya namanya ya? Mau. Nah, kasih. Kasih lagi ya. Tuh, ayamnya banyak banget. Mantap. Warnanya ada warna merah, ada coklat, hitam, putih. Banyak banget. Guys, dinner sama Diego mau coba kasih makan kambing nih. Diego mau. Kasih ke mulutnya, Kasih. Enggak apa-apa. Kalau sini yuk. Gini loh. Padahal kambingnya udah gini-gini. Udah ya. Masih kecil tapi udah. Iya, dia masih kecil tapi udah berjenggot, guys. Ini gimana ini? Ini sih. Ayo kamu jangan jauh-jauh. Dia itu udah gak sabar, guys. Mau lihat domba batur. Domba yang sininya tuh bulunya banyak. Wah, iya nih dikasih nih. Dikasih dombanya nih. Tuh, Diego berani enggak? Kasih. Lempar. Dia takut. Tuh, pintar ya. Kamu bulunya tebel banget. Bisa buat jaket, guys. Iya, musim dingin. Jaketnya tuh pakai bulu domba. Iya. Guys, di sini itu ternyata ada yang mini-mini gemes. Tapi menurut mama nggak gemes. Ini ada babi. Babi mini. Tuh. Suara babi adalah... Lorokan. Dengar gak kalian tadi barusan? Ini banyak banget ya babinya. Iya, banyak banget. Guys, sekarang kita bakalan kasih makan kura-kura nih. Kasih makan. Jangan dilempar. Diego mau dimakan kura-kura. Ya udah, sekarang kita langsung ke bawah, kita mau lihat satwa-satwa yang lain yang ada di GL Zoo. Bener banget, karena ini tuh baru yang di atas, guys. Yang di bawah tuh lebih banyak.
Yoi. Guys, kita bakalan masuk ke goa. Enggak, bakalan sih, kita udah masuk nih ke goa nih. Walaupun kayak gelap gini tapi bersih, guys. Soalnya kayak enggak berdebu. Yang benar. Ada laba-labanya. Yuk, yuk. Cikut aku deh. Guys, sekarang aku bakalan naik ATV nih. Aku Dinar mau nyobain. Oke, guys. Dinar mau nyobain ATV di sini. Ternyata di Gelzu ini selain ada banyak satwa, ternyata ada playgroundnya juga di sebelah kanan dan wahana ATV di sebelah kiri. Saatnya kita adventure pakai ATV. Ayo, Ma. Dinar duluan. Ayo, Ma. Itu tuh harus bisa kopling, harus bisa yang manual gitu loh. Jadi kayak motor cowok. Kalau yang buat anak-anak di bawah 10 tahun itu tinggal ngegas aja tuh, enak tuh. Iya, enak banget. Bego happy enggak? Happy? Happy. Sekarang mau lihat gajah? Oke, guys. Sekarang Mamata sama Dinar mau lihat gajah. Kalian jangan kemana-mana, tetap ikutin Dinar dan Mamata. Hai, sekarang kita udah ada di golf car. Terus kita mau menuju kemana? Ke tempat gajah. Iya. Besi Mamata. Besi Mamata. Lo. Kok besi Mamata? Besi kita dong. Iya. Kita bertiga kayak gajah. Gemoy dan imut. Let's go. Kita Let's lihat go. Gajah, guys. Yeah, akhirnya kita udah sampai di depan kandang gajah. Diego tuh udah excited banget buat ngeliatin gajah-gajah yang ada di belakang ini. Ya, kita sebelumnya mau beli makanan gajah dulu. Tuh, makanannya udah disediain di sini. Jadi kalian gak usah bawa dari rumah. Ini makanannya apa aja nih? Ada wortel, jagung, timun, pisang. Terus ini apa? Ini ngomong-ngomong makanan gajah apa makanan Dinar ini? Ini makanan Dinar apa makanan gajah? Ini kesukaan Dinar semua tuh, terutama wortel. Aku kasih kamu. Mau? Diego mau kasih makan gajah? Icipin dulu. Dia tahu kalau belum makan gajah. Yaudah, yuk langsung aja kita deketin gajahnya. Let's go. Aduh. Kak Dinar sama Diego. Ini kasih sama aja. Yeay. Aku mau ngasih makan yang itu, Mama. Yang mana? Diego mau yang mana? Oh, yang sini, yang sini. Mending kita panggil Mahotnya aja, mau enggak? Mau. Ya, nih kita udah ada Kak Bayu nih. Mantap. Kak Bayu ini yang ngerawat gajah-gajah di sini ya, Kak ya. Tuh, sampai gendut-gendut kayak Mamata. Ini kan katanya tadi mau tanya-tanya. Iya, Dinar tuh mau jadi ini juga, jadi perawat gajah juga nih, Dinar. Iya. Mas, kalau gajah kayak gini tuh mandinya berapa hari? Berapa kali sehari? Dua kali pagi sama sore hari. Pagi sama sore. Kan kotor, jadi kita mandikan. Terus ini berarti mas mandiin, nggak mandi sendiri? Dimandiin pakai selang. Masnya yang mandiin? Iya. Seru banget mandiin gajah. Iya, berarti ini habis mandi tadi pagi. Iya, pas tadi pagi sama. Jadi di Gembira Loka Zoo ini juga ada dokter khusus buat satwa-satwa yang ada di sini ya. Katanya itu dokternya itu standby deh di sini. Oh, standby di sini. Jadi waktu ada satwa yang lagi kena flu atau satwa lagi kesleo atau apa gitu, dokternya siap siaga 24 jam di sini. Ih, lucu banget, guys. Ternyata
melihat gajah, mengenal gajah lebih dekat tuh ternyata seru banget. Banyak banget yang belum kita tahu ya. Iya. Kenang-kenangan ke Dinar. Ya udah deh, nanti kita mau keliling-keliling lagi di sebelah sana. Kalian jangan kemana-mana, tetap ikutin Dinar yang mau kita liur. Nah guys, aku lagi ada di kandangnya Sima. Ayo mah, ayo mah, sekarang kita coba lihat yuk mah. Mau turun ke bawah masuk? Mau. Enggak bahaya, Pak. Jadi kalau di sini kita bisa lihat lewat sini nih, guys. Kalian itu kalau di kandang singa jangan deket-deket, nanti bisa dicicipin. Aduh, ngeri banget ngomongnya. Dicicipin. Wow. Kita bisa melihat lebih dekat harimau yang ada di Gelzu, guys. Tuh, dia lagi minum. Cuman ini aman ya karena di sini ada kacanya. Aku tuh hewan kesukaanku tuh harimau. Iya, karena dia itu gagah berani dan keren. Guys, kita bakalan interaksi bersama burung. Iya nih, kita udah ada di foto booth-nya Gelzu di zona burung. Sekarang Mamata mau lihat pertunjukan ya, Dek? Yuk! Iya, Mak, aku pengen pertunjukan apa? Emang tahu? Enggak sih. Dinar mah yayu-yayu mulu kalau di sini. Jadi abis ini ada pertunjukan burung-burung gitulah pokoknya. Iya. Sekarang kita mau ke sana, kita lihat keseruannya kayak gimana sih kalau burung itu lagi perform. Boleh! Oke, Pak Indoni boleh dikasih makanannya dulu? Nanti itu ketika terbang, aku dilempar setinggi-tingginya aja. Oke. Oke, sudah siap? Nanti kalau udah terbang, lempar ya. Oke. Okay. Okay. Satu, dua. Satu, dua, tiga, lempar. Satu, dua, lempar. Yuk, lempar. Keren. Coba satu, apa? Satu, sekali lagi kita coba. Jadi burung-burung yang ada di GL Zoo ini super super smart. Jadi langsung dibakar, guys.